Semoga satu konferensi ini mengawali kolaborasi yang bisa menyatukan kita, pemuda gereja di Indonesia. Sudah tidak saatnya lagi berjalan sendiri-sendiri. Dan pemuda, menurut hemat saya, harus menjadi pelopor dalam hal ini. Kau melihat segala, kau di sisi. Keyakinan kita adalah bahwa pemuda punya kemampuan membawa transformasi, bukan hanya sama, bahkan bisa lebih daripada orang-orang dewasa. Karena pemuda punya kekuatan dan kesempatan untuk membawa perubahan. Halo teman-teman, saya bersyukur terinspirasi juga dari satu conference. Ini adalah sebuah gerakan yang menarik. Kita berusaha kolaborasi, bersinergi dengan gereja-gereja antar denominasi, bahkan antar aliran. Ini menjadi sangat menarik. Lalu di saat yang sama ketika kita bicara tentang leadership, itu dimulai dari bagaimana kita memimpin diri kita sendiri, lalu kita memberi pengaruh yang baik kepada orang lain. Leadership, companionship, and friendship, persahabatan, yang juga pernah dibahas di PGI, itu menjadi nilai bersama kita sampai hari ini ketika kita belajar merangkul keberagaman, merangkul orang muda, merangkul keberagaman identitas dan kompleksitas orang muda. Jadi jangan pernah menyerah, selamat bersama-sama dengan orang muda membangkitkan iman Kristen di tengah-tengah gereja kita, apapun denominasinya, apapun alirannya. Tuhan berkati. Barusan saja saya membawakan tentang berdampak di dalam era digital ini, dan mungkin satu hal yang ingin saya bagikan kepada teman-teman, terutama generasi muda, adalah marilah kita menggunakan semua alat dan platform yang ada ini bukan sekedar untuk exist, untuk sekedar ada aja di dalam dunia maya, tetapi lebih untuk kita bisa menjadi saksi, untuk kita bisa membawa dampak pengaruh yang baik dan menjadi contoh, terutama menjadi panutan dalam kehidupan kita tentang bagaimana kita bisa hidup bersama dengan Tuhan Yesus di zaman yang modern ini. Senang banget hari ini bisa datang ke GPCC ini untuk ketemu teman-teman dari seluruh penjuru Indonesia gitu ya, teman-teman muda. Senang banget karena bukan hanya itu menggambarkan inklusivitas ya dari seluruh Indonesia, tapi juga semakin menekankan pentingnya kenapa sih teman-teman muda harus ikut ambil bagian menjadi leader yang baik, yang transformatif, yang inklusif. Semakin inklusif, semakin banyak kekuatannya buat Indonesia. Jadi bukan cuma buat gereja teman-teman aja, tapi juga buat Indonesia secara keseluruhan.
narasumber yang sangat berpengaruh, memiliki materi yang sangat kuat untuk bisa kita perhatikan nanti di tempat kita. Tapi ada satu catatan yang mungkin boleh sebagai kelanjutan, mungkin usulan dari kami, agar pertemuan antar pemuda seperti ini bisa bukan hanya menghasilkan pola pikir saja, tapi memiliki sifat yang bersifat oleh-oleh yang nanti bisa dibawa. Misalkan kita punya gerakan selanjutnya di wilayah Sumatera Utara, kita buat apa selanjutnya di wilayah Papua, nanti kita buat apa, nah di nasional kita bisa buat apa, nah, seperti itu. Belajar bahwa orang-orang yang sudah tampil di depan panggung ini adalah orang-orang hebat, tetapi kehebatan mereka sudah teruji dari hal-hal yang mereka alami yang buruk sekalipun, tapi mereka dibentuk dari sana. Dan ini menginspirasi buat saya secara pribadi. Dan akan saya bawa pulang menjadi pengalaman iman untuk dibagikan pada anak-anak remaja supaya mereka bertumbuh tidak pantang mundur dengan setiap persoalan. Inklusivisme. Dimanapun kita berada, semua orang berbeda, kita saling menghargai, tetapi memang kita tidak akan pernah sama, tapi kita bisa menjadi satu untuk Tuhan.